Mbak, ini apa Mbak? Tulisan apa Mbak? I'm on my way. Itu saya apanya? Jalan di atas jalanku sendiri. Yang penting benar. Hujan terus, hujan nggak ada penumpang ya. Kalau hujan ngetem dah nggak ada yang naik. Cuma sabar-sabaran aja ini. Penting hidup, nggak kelaparan. Bertahan hidup ya pak deh. Semangat. Ini komplek apa pak deh? Komplek apa? Nah, kompleknya apa namanya? Komplek. Jalannya. Ini ada jalan. Jalan Kenangan. Jadi dalam sebulan seminggu? Ya lah, seminggu paling 40.000 seminggu. Buat rokok gak makannya kemana? Dikasih orang yang makan. Cuma makan dikasih orang. Penderma orang berdua. Ada uang 10.000, 5.000. Kalau nggak dapat penumpang itu pulang? Ya nggak, tidur jalan. Nggak bisa pulang, pulang ngapain? Rokok nggak ada di rumah. Karena di jalan kan ketemu teman. Keluarga enggak ada di rumah. Itu udah cerai. Udah cerai, berarti tinggal sendiri lagi. Tinggal sendiri ya Pak. Kalau sepi gini apa selain becak? Rosok. Hari ini dapat berapa rosok? 14.000. Berapa kilo itu?
6 kali 2 kan. Oh, 15.000 ya. Jadi narik-narik saya tadi itu sudah berapa itu? Nganter saya ke sini udah penumpang yang berapa dalam seminggu? Baru satu yang seminggu satu ini. Ini baru. Iya. Makanya ini Pak Rudi sama Pak Ganjar mau ngasih sumbangan khusus orang-orang Beca. 500.000 kata. Sudah didaftar semua. Berarti kalau dari sana, dari tempatnya Maha Menteri ke sini berapa ongkosnya? Maaf, silah kiri. Ya baik 20.000. 20.000. Iya, Pak. Oh, 20.000. Berarti kalau ke sana lagi 20.000. Iya, Pak. Berarti di 3 kali lipat ya, Mas? Iya. Kita kasih 3 kali lipat. Ntar ke tempat Sidoho 100.000 ya. Nih, 100.000. Oke. Ongkosnya cuma 20.000. Iya. Makasih. Ya, benar ini rezeki buat rezeki. Saya udah seminggu dah. Gak sakit gigi, gak ada penumpang, makan gak enak, dibuang. Kalau malam dapat makan, buang. Pagi kan udah gak enak. Gak enak makan. Jadi mudah-mudahan lancar ya, biar terpulangnya saya. Iya, iya. Semoga sukses. Amin. Jaga kesehatan. Mbak? Dari Solo. Nah, ini dari Solo. Mbak, dari Solo. Oke. Tetap luar. Ha ha ha.